semua, kali ini kita akan bermain truth or dare. Baik. Tapi sebelumnya kita mau kasih info terlebih dahulu. Buat teletoper di rumah, jangan lupa nonton program baru di Netverse berjudul Satu Atap ya. Ini mengisahkan 6 orang komedian dikumpulkan dalam satu rumah. Dan mereka harus menjalani berbagai tantangan di setiap episodenya. Namun apakah mereka berhasil melewati tantangannya? Kita lihat cuplikannya. Sekarang kalian harus membantu anak-anak mengerjakan PR mereka. Pendidikanku cuman esteler. Ku berasa di situ kayak, aduh, kok ngerjain PR gitu. Sedangkan aku nggak pernah ngerjain PR sejak diriku kecil. Ebel akan sangat paham. Sebutkan fungsi rangka pada manusia. Satu. Ada. Jangan lupa saksikan Satu Atap setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di Netflix. Oh, kayak YouTube sih. Oke, seperti yang tadi dibilang, kita bakalan bermain truth or dare. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Dokter Boyke gak ikut? Gak ikut, udah pulang. Oke, jadi di fishball ini siapa yang mau mulai terlebih dahulu untuk mengambil? Saya, Bu. Silahkan, Desta. Apakah truth or dare? Lihat kan anjing serem banget. Samudra lagi. Waduh, coy. Serem. Nih, Bu. Truth, Bu. Mm-hmm. Apa rahasia orang yang kamu enggak pernah ceritakan ke siapapun? Wah, enggak pernah tuh dia, pasti cerita dia. Orang di ember. Orang di ember. Oke, gue punya satu rahasia tentang Melani, Bu. Lama-lama curhat sama dia. Nah, sama Bang Mandesa. Oh, Desa, unggah. Tadi di belakang. Ya. Tapi udah pernah. Tapi udah pernah. Ya, beda ya. Ya, punya. Ya. Oke ya. Oh iya, yuk dapat siapa? Poin kayaknya der aja deh. Der, kalau der apa sih bahasa Inggris? Kalau turutnya kehidupan kayaknya kurang angkat deh kalau di der apa nih? Ringan der. Der. Tantangan. Dari itu kayak tantangan. Iya, cara. Cih, lu pengen nanya lagi. Dih, kan gua jawab, lu pengen aja. Pengen dijawab sama Jerome. Jerry. Oh, kali Jerry. Kalau Jerry itu apa? Baju lo tuh kan percaya di jahit ya. Dare challenge. Challenge. Oh, challenge. Ya udah dare aja deh. Ya ilah. Boleh bukain enggak, Bang? Ya ilah, minta bukain lagi. Boyan sama Putri agak mirip ya. Putri istrinya Bang Din, Pensa. Bodoh amat! Putri ya? Itu. Oh iya, penyanyi. Dari. Mirip Ape sih tuh. Iya sih. Kasih lihat jumlah uang cash yang ada di dompet. Nah. Aku. Mau bawa dompet? Aku bawanya kart. Ada duit tadi, baru ngambil. Iya, makanya kredit. Lihat dulu. Iya, coba ya. Iya, dompet lo mana? Ih, semua sekarang dompetnya kayak gitu ya, dompet sama kecil ya, kayak dompet kartu nama. Iya. Gue juga gitu dompet polisi sekarang. Nih. Udah kita lihat ya. Iya, dompet teman cewek. Aduh, gak pake duit ya. Kok bawa ya? Coba ya. Ini Boyan bawa dompet gitu ke bank. Sering ditaruh di celana jeans. Ini tuh KTP. Enggak, duit cash berapa? Duit cash tadi. Gila, KTP-nya mukanya cantik banget. Cakep tuh, SIM gue cakep tuh, Bang. Nah, kok ya ampun, SIM-nya sama sidik jari mana nih? Foto lu sama sidik jari kok sama? Sama. Oh, lumayan cash-nya dia di dompet. Oh, udah tuh. Buat beli bensin. Tasnya bagus ya, kayak yang aslinya deh. Ini stick tapi ini stick nih. Oh, stick. Stick Madden, bukan palsu. Ini tas buatan Madden, Balenciaga. Bagus. Buatan Medan ya? Bagus. Bola oleh Meranti. 400.5. Lumayan. Pecah banget. Lumayan kan? Baru tidak agak bagus. Gue pinjamnya jauh sembahan. Ya udah gak usah malah pamer duit lo. Berapa total berarti? 4.5. 470. Lumayan. Ada duitnya sekarang pulang. Diongkosin. Abis ini kita nonton derby ya bareng ya. Jerom, silahkan aja. Cakep dia ya. Terus. Hal apa yang bikin kamu gak suka sama seseorang ketika lagi kerja bareng? Ah, itu tadi itu di kode-kode. Bisa pas banget. Bisa pas banget.
Kalau lagi syuting bawa sampah gitu kamu enggak suka. Digodain tante-tante. Apa? Kalau lagi kerja bareng, misalnya aku lagi serius, dia enggak serius itu. Oh, ya lu tadi begitu terus. Bukan kayak gini. Ya kalau di flirting-flirtingin sama cewek yang enggak tipe kamu, mau lah. Lo kan bukan berarti dia bukan tipenya. Iya. Tapi kalau ini kan enggak serius ya. Aku tipe 21 kamar mandi. Nyeletuk aja nih orangnya. Jangan salju. Enggak. Cocok sebenarnya ya. Ini bercanda si Somblati rambung. Aduh. Tapi lo memang pernah mengalami kayak gitu? Sering. Seriusnya dalam hal bekerja atau dalam hal berkata-kata? Kerja. Jadi lu serius sendiri ternyata yang lainnya enggak kayak enggak ngebantu ya, gitu. Kalau bisa bersanda enggak apa-apa. Itu enggak enak sih, itu enggak enak. Iya, iya, iya. Bekerja dalam satu tim tapi ternyata enggak. Pace-nya beda pace lah itu berarti ya. Kamu marah enggak? Marah-marahnya di set apa di story gitu? Oh, kalau friend kayaknya orangnya pakai inisial. Ini enggak sih speak up enggak sih atau mendem gitu. Diomongin enggak kalau enggak suka sama orang gitu? Bergantung orangnya sih. Oh, tergantung siapa depannya. Ya, kalau misalnya dekat aku bisa ngomong. Ngomong iya. Kalau misalnya kalau sama Boyen gitu enggak berani ngomong kalau enggak suka ya. Kamu sebenarnya suka enggak sama aku syuting bareng? Iya beneran, nanya. Iya, udah saya sekarang ini. Iya. Seru-seru aja. Seru ya? Enggak ganggu kan saya? Kalau Boyen enggak pernah pacaran sih, jadi transaksi kalau Boyen. Dia enggak ada pacaran, cuy. Barengan banget. Ya kan daripada pada perasaan ya, Bang. DM banking. Capek. Apa? Transaksi terakhir di banking tadi malam. Lihat dong. Tadi malam transfer ke supir gua. Berapa? Gaji. Enggak, beli di rumah lu. Ya enggak apa-apa. Ya udah lah. Dari Jerry nganggur. Iya, iya. Ke Jepang ya, jalan-jalan. Ke Jepang. Arah dulu deh benar. Arah dulu. Ke arah kiri aja lu. Bunuh diri. Kibara abata itara bodoran itu Vincent tapi dia menang bodo amat dia 11-12 sama Ebel kangen ya lulu ayah. Terus siapa artis atau youtuber Indonesia yang menurut kamu karirnya menurun saat ini? Melani gitu mereka. Waduh, lagi youtuber ini. Dia juga. Dia mana naik, makin naik. Ini bagus dia. Lu kan deh, kayaknya gue. Iya, soalnya kayak lu udah males juga lu. Enggak, kayak kalah sama Denny Sumar. Oh, kalah sama Dr. Richard deh kayaknya deh. Richard nih. Lu kenapa lu turun pada saat momen lu ingin mengundang salah satu temen lu dijawab di WhatsApp? Wah, parah. Gue ajakin nge-YouTube dong, kan gue besti udah lama sama dia. Sorry Mel, gue gak main YouTube-YouTube-an. Gak lama muncul dia di Kurt Busch ya, kan parah. Kan dia sakit kan waktu itu kan, hampir meninggal. Beneran? Lah iya waktu dia kena... Covid ya. Gue kan Covid juga kemarin kan juga nyaris-nyaris. Lu gak datang juga ke YouTube gue. Lu kan malah gue doain Mel. Gue doain dia sembuh. Saya juga kena yang Delta. Iya? Iya. Lu kerja di... Yang Delta. Mel, tapi YouTube-nya Melanie Ricardo masih jalan? Masih, puji Tuhan masih. Makin rame deh kayaknya. Makin rame ya, gak menurun ya justru ya. Tapi udah mulai jarang ini dia. Jarang konten. Dulu kayaknya, gue nonton yang sama Darto kemarin. Udah lama itu ya? Ah, Darto gak enak ngebahas Desta soalnya. Tapi gue jujur penikmat YouTube lo, bagus. Iya. Dateng dong makanya. Yang mana? Natural. Yang mana? Ayo dong, ini dong apa namanya ke podcast gue dulu. Ntar abis itu baru keliling-keliling ke podcast lain. Ayo dong, yuk. Jangan. Bagus loh. Jangan. Ntar siapa tahu dia akan jadi brand ambassador apalah gitu skincare. Ayo betul yuk. Jangan. Nanti dia bisa kita nih datang podcast. Kita enggak tayang-tayang, yang tayang yang viral duluan. Itu kan dia. Belum tayang. Yang viral itu kan mambo main. Tayang. Gua merah lagi. Lempeng banget orang asli. Ikan mambo duluan. Kalau dia lempeng yang lempeng begitu dia yang hancur banget kan. Bagus loh langit dan bumi. Siapa tuh kalian berjodoh. Cocok banget. Ada lagu buat kamu. Apa tuh? Langit bumi bersaksi. Itu kaget. Muka lu tuh kayak gitarisnya Burger Kill ya. Oke, semuanya sudah bermain Thread Order. Thank you. Jerong, thank you Jerong. Boyen, Melanie, thank you. Sehat terus, happy terus. Mudah-mudahan lancar semua yang dikerjakan. Amin. Ke depannya. Amin. Terima kasih juga para penonton yang datang dari UI. Terima kasih. Yang di rumah juga terima kasih. Atma Jaya juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.